Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid." Allah memanggil wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, takut dan tunduklah kepada Tuhan kalian Allah. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Sebelum kau dibangkitkan, sebelum kau nyesal nanti, di hari kiamat tidak bisa lagi lari. Ingatlah pada hari itu ketika kalian melihat kegoncangan, maka lalailah semua manusia, semua wanita yang menyusui anaknya. Daripada hari kiamat dia lepaskan bayinya. Kata Allah SWT digambarkan begitu dahsyatnya ya. Dan gugurlah kandungan setiap wanita yang sedang hamil. Tiba-tiba keguguran. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak sedang mabuk. Akan tapi azab Allah sangat keras. Ya, Allah gambarkan bagaimana kita hati-hati. Karena Allah menyuruh memang kita takut pada hari kiamat. Takut akan azab Allah, takut akan hisab. Anda kalau sholat selalu baca dalam Al-Fatihah, Maliki Yawmiddin, raja, pemilik, penguasa hari kiamat.